Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bersama saya Kristanto. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengeprint dari React Native ya, tentunya dengan printer Epson. Untuk detailnya Epsonnya tipe berapa teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya pluginnya. Di sini ada namanya React Native Bluetooth Print Apps Full Printer ya. Ini 5 bulan yang lalu. Oke, tahap penginstalannya pun sama ya, seperti ini. Tinggal copy aja teman-teman. Kalau nggak lewat git juga sama. Kemudian setelah itu jangan lupa ya di linkin ya. Oke. Pertama-tama saya buka AirTool ya. Di sini saya menggunakan remote kamera karena kita akan melihat langsung ya kameranya printnya seperti apa ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini Epsonnya ya. Dia menggunakan Bluetooth. Di sini bisa center ya, hack. Oke, teman-teman bisa lihat sini ya. Ini printer saya ya, printer minjem teman-teman ya. Oke, mungkin saya gedein. Resolusinya saya hide. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini mungkin saya remote lagi handphone saya ya dengan AirDrop juga. Oke, teman-teman, pertama kali sebelumnya kita install ini terlebih dulu ya. Aplikasinya bawaannya Epson, mungkin di Play Store ada, teman-teman bisa lihat, mungkin di deskripsi linknya saya kasih deskripsi juga ya. Di sini namanya ya TM Utility ya. Nah, ini Epson TM Utility. Nah. Oke, di sini teman-teman bisa lihat serisnya TMP200057 ya. Nah, dia udah kedetek Bluetooth-nya ya. Address-nya ya, istilahnya ya, address-nya. Nah, ini ya. Oke. TMP200005737. Oke, di sini saya akan coba aja demo langsung ya. Di sini misalnya yang ini ya, print sample resep. Oke. Seperti ini ya. Kita coba print. Oke, dia udah keluar ya, sama seperti apa yang di tertera ya di ininya previewnya ya, istilahnya ya. Mungkin agak buram teman ya karena kameranya agak ngeblur. Saya coba lagi print dengan barcode ya, mungkin barcode ya, barcode. Oke. Saya pilih yang normal QR code ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada cetak QR code ya. Seperti ini ya, ini bawaan aplikasinya TM Utility ya. Oke. Sekarang kita lanjut bikin project. Di sini saya taruh di sini ya, CMD React Native init, misalnya nama project kita misalnya print Bluetooth. Oke, tunggu saja instalasi sampai selesai teman-teman ya. Oke. Di sini saya cepetin ya biar enggak terlalu lama nunggu. Oke, udah selesai. Kemudian kita install ini ya. Pluginnya pertama-tama kita masuk folder kita ya, print Bluetooth. Oke, di sini kita copy aja yang ini ya, install ini. Taruh di sini. Oke. Oke, udah selesai. Kemudian kita jangan lupa di linkin ya, React Native link ini ya. Oke, kita copy, kita paste lagi di sini. Oke, udah selesai. Kemudian saya buka dengan Visual Studio Code project kita ya. Oke, di sini package-nya teman-teman bisa lihat. Di sini saya menggunakan React versi 16.8.3, React Native 0.5.9.8. Setelah React Native Bluetooth Scope Printer ya 0.0.5. Oke, saya jalanin lagi ya. Saya debug. Pertama npm start untuk jalanan package manager-nya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi ya. React Native run Android. Oke, kita tunggu saja sampai selesai. Saya cek note-nya berapa persennya. Oke,
Oke, 800%. Oke, udah. Nah, ini teman-teman udah jalan ya tanpa error. Oke, sekarang ini bawaan defaultnya ya. Sekarang kita akan rubah yang ini. Oke, kita copy aja dari sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini sarangnya dulu ya. Di sini ada sarangnya impor sama, dan sini teman-teman bisa lihat API-nya, cara mengaktifkan Bluetooth, mengecek ini ya kalau dia Bluetooth-nya udah aktif. Oke, teman-teman bisa scroll bawah, di sini ada itu error. Terus ke bawah, nah ini teman-teman dokumentasinya ada. Oke. Mungkin di sini saya skip aja ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Saya akan langsung demokan saja langsung ya. Oke, teman-teman masuk example, kemudian masuk ke app dulu, kita cek ya dia kemana. Oke, dia ternyata menggunakan ini ya, menggunakan navigasi. Oke, di sini larinya ke home ya. Mungkin saya navigasinya saya cancel ya, saya langsung aja ke home. Nah, di sini ada cara mengkoneksinya ya teman-teman. Oke, mungkin saya aja langsung klik row ya. Oke, kita copy aja yang ini, kita taruh di app kita ya. Oke, kita delete, kita paste di sini. Oke, mungkin saya rapikan sedikit ya, kita mulai dari atas. Di sini saya buang, kemudian impor ini saya juga nggak pakai ya. Di sini biarkan saja home. Nah, ini kontraktor tambah props biar nggak merah. Oke, kemudian ini saya juga buang ya komentarnya. Oke, ini kalau menggunakan iOS ini, kita fokus ke Android sini ya. Nah, sini ada state-nya seperti ini ya, listener dia ngapain, ini saya buang aja. Oke, ini the face already part ya, kalau udah ada the face nya oke, ini bener. Oh, ini merah, nah ini style ya, salah dia nulis. Oke, kemudian saya scroll lagi. Switch nya mungkin saya expand dulu ya, collapse dulu ya. Oke, di sini menggunakan navigation, saya buang aja ya, mungkin saya buang dari view nya ya. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini saya self tap, saya buang, scan test jangan dibuang ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba refresh ya aplikasi kita, apakah udah berjalan. Kita coba reload. Oops, ternyata error, mungkin saya jalankan ulang aja ya. React Native run Android. Oke, udah jalan teman-teman bisa lihat ya di sini. Aplikasi kasih udah jalan dengan Bluetooth-nya disable ya, dia deteksi Bluetooth-nya. Mungkin bisa saya cek ya di bagian aplikasi kita ya, di sini ya teman bisa lihat Bluetooth saya nonaktif ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian saya coba jalankan ya, enable. Nah, dia minta ya, meminta Bluetooth diaktifkan, kita bolehkan aja ya, pilih yang ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada TM namanya ya, sesuai dengan tadi. Nah, ini ada MAC address-nya ya, istilahnya phone address. Ya, mungkin sini saya debug ya, di state-nya saya ini ya, saya tampilkan saja biar teman-teman bisa tahu ya state-nya itu keisi apa aja, mungkin di bawah sini ya. Oke, mungkin saya kasih teks saja, kita JSON string IP aja ya di state. Mungkin saya biar rapi, nol separatornya, setelah itu kasih spasi tab 3 ya. Oke, kita coba refresh. Oops, berhenti, sorry, saya buka lagi. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini device nya 0, player DS 0, phone DS juga 0,
Bluetooth open true ya. Coba sekarang kita coba klik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita klik izinkan ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Parent address-nya keisi ya, sebuah array object. Karena saya ada satu di sini. Nah, ini no device belum ke detect. Nah, ini phone no tap to connect, artinya kita suruh ngeklik ya listnya di sini, kita klik ya. Kita tunggu sampai connect. Oke ya, dia connect ke TMP20053 ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bound address-nya ini sama ya sama yang di pirate DS. Setelah itu name-nya juga ada ya, keisi deh. Oke, kita langsung saja coba mengeprint ya. Teman-teman masuk sini ya, scope.js. Kita print yang dari barcode ya di sini, print barcode. Teman-teman bisa copy di sini. Oke. Kita taruh di bawah ya, di paling bawah aja. Pokok di sini ya. Terus ini. Oke, seperti sini aja, jangan diapa-apakan, biarkan. Nah, ini dengan print barcode dengan nomor ya. Oke. Refresh. Ini mungkin di sini kurang jarak ya, mungkin saya kasih teks dulu ya. Oke, seperti ini. Kita coba klik scan. Oke, udah connect ya, kita klik. Oh, terlalu lama. Oke, kita klik lagi. Oke, udah connect ya. Sekarang kita coba klik yang print ini, teman-teman bisa lihat printnya di sini. Nah, ini tadi yang terakhir ya. Sekarang saya coba klik print barcode ya, yang ini. Nah, di sini mungkin light-nya saya nyalakan ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini tadi yang terakhir. Sekarang kita coba klik ya, print barcode. Apa yang terjadi ya? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Dia ada ya, seperti ini. Mungkin saya print sekali lagi biar agak naik. Nah, teman-teman bisa lihat ya, mungkin agak ngeblur, sorry, kameranya nggak jelas karena terlalu malam di sini. Oke. Okay. Baik, ya, mungkin senternya coba saya menyalakan sama ya, kayak agak ngeblur. Oke. Okay. Selanjutnya kita coba lagi ya, sebuah ngeprint sebuah tag yang sederhana aja ya, misalnya. Nah, kita copy yang tadi yang udah yang ini ya. Sekarang dengan tag ya, yang simple banget ini dengan underline ya istilahnya. Mungkin saya taruh di bawah sini aja ya. Oke, saya format dahulu. Untuk teksnya juga saya copy aja sini biar ada jarak. Ini jangan tulisan Korea ya, saya rubah aja, misalnya saya kasih nama saya aja ya, Kistanto. Oke, biarkan saja ini settingannya. Kita nyoba underline ya, coba simpan dan refresh. Oke, udah ada dua button, kita konekkan dulu seperti biasa. Oke, udah connect. Selanjutnya kita coba lihat print kita ya. Kita akan nge-print dengan sebuah nama Kristanto underline ya. Kita coba yang print yang ini ya, print underline. Oke, gua nge-print sampai 3 ya. Mungkin teman-teman agak buram di sini. Tapi kenyataannya di sini Kristanto underline 3 kali ya. 1 2 3 teman-teman ya. Di sini mungkin agak buram. Oke. Nah, saya coba nge-print lagi ya sampai 4 tuh. Oke. Masih tetap buram ya walaupun saya ini mungkin kameranya agak jelek. Oke. Pintas cara nge-print underline dengan teks. Sekarang kita coba lagi ngeprint dengan ini ya, satu lagi mungkin saya coba ngeprint ini nih yang panjang nih ya, resep istilahnya tuh, kayak bikin sebuah nota ya teman-teman kalau di ini. Oke, mungkin sini dari sini saya copy aja, print resep sini ya. Copy aja ini, saya blok sampai sini. Tutupnya mana tutupnya? Nah, ini. Oke, okay, kita copy aja. Kemudian ini saya buang semua aja ya. Saya ganti yang tadi. Oke.
Kita paste, oke. Kemudian taruh sini, oke. Format dahulu. Oke, teman-teman jangan lupa ini bahasanya bahasa Korea ya atau Cina, ini kayaknya Cina apa Korea nggak tahu ya. Oke. Oke, di sini mungkin saya rubah. Teman-teman bisa terserah ganti dengan apa ya namanya ya. Di sini dengan judul. Ini misalnya apa aja ya? T1 misalnya, yang ini mungkin AA. Kecil BB misalnya, ini CC. Ini date-nya nggak ada ya, saya nggak pakai function, saya buang aja. Oke, ini misalnya telepon misalnya ya. Ini print line misalnya, ini apa lagi nih? Oke, misalnya A aja, BB, CC, DD. Oke, ini mungkin saya rubah ganti dengan React Native test print. Oke, ini juga sama, kita copy aja yang ini. Paste sini, print 2. Oke. Ini mungkin ganti dengan DD. Ini misalnya persen. Ini misalnya price. Ini misalnya apa ya? Diskon ya. Ini misalnya return. Ini misalnya pop s lah, apalah ya, terserah teman-teman. Oke, kebanyakan saya buang aja ya. Ini juga mungkin apa ya? Ah, buang aja lah. Oke, ini juga mungkin RP. Ini juga RP ya. Enggak tahu ya ini isinya apa, listnya. Misalnya thanks. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba refresh lagi ya. Pasti keluar dari yang ini ya. Apakah bentuknya list, sebuah list daftar ya? Coba cek saja. Oke, kita konekkan dulu ya. Oke, udah connect. Selanjutnya coba print ya. Kita buka dulu kamera saya. Oke, seperti ini. Ini terakhir kalau kita nge-print ya. Sekarang kita coba print yang print resep sini ya. Oke, kita coba klik. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia press reception kayak daftar harga ya. Mungkin agak ngeblur. Yang penting kita bisa nge-print ya. Nah, teman-teman bisa lihat sini. Silahkan teman-teman diatur marginnya segala macam ya. Nah, di sini akan saya mendemokan seperti apa yang di demo ini ya, contoh dari sampelnya. Oke ya, dia seperti ini, ada caranya ngeprint. Oke, agak biar jauhan dikit ya, mungkin agak kelihatan dikit. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita coba lagi ya. Kita mungkin coba cari ngeprint image ya. Di sini ada cara-cara ngeprint image juga ya. Dia menggunakan base 64 PNG ya. Nah, yang ini ya. Oke, mungkin satu blok ini saya copy ya. Oke, yang ini mungkin saya buang, ganti ya, gantian. Oke, saya taruh di sini, paste. Oke, sekarang kita tinggal copy yang ini ya, base 64 nya di atas ya teman-teman. Oke, yang ini ya, kita copy aja yang ini, kita taruh di yang paling atas aja ya, konstanta, taruh di sini ya. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita coba simpan dan refresh ya. Di sini saya akan coba ngeprint sebuah image dengan base 64 ya, tiga gambar sekaligus. Oke, kita coba lihat. Oke, sekarang saya coba klik print ya, print following image. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia ada gambar seperti ini ya, satu dua, satunya item, satunya lagi logo GitHub ya mungkin ya. Oke, sepintas tentang tutorial bagaimana mengeprint dari React Native menggunakan Bluetooth ya dengan printer Epson. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Semoga mudah dimengerti dan dipahami ya. Jika teman-teman ada yang bingung atau error, silakan tinggalkan komentar di bawah ya. Insya Allah akan saya bantu jawab. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya persilakan subscribe untuk mengikuti video tutorial dari saya selanjutnya.
Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.